Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bun, di konten aku yang lagi beres-beres karena kebetulan edisi pindahan dan bersih-bersihnya itu masih belum kelar. Oke Bun, sebenarnya konten bersih-bersih ini tuh bukan background dari channel ini atau channel aku, karena agak masuk lah Bun ya, agak mencakup karena lebih ke tips dan tutorial cara untuk membersihkan rumah. Walaupun emang gak harus dikasih tutorial dan tips juga ya Bun kalau untuk ibu-ibu, karena memang semuanya itu dikerjain 24 jam. Tapi mudah-mudahan video aku itu gak bosen ya Bun, sama bermanfaat lah sedikit. Nah, jadi kalau misalkan kita pindahan itu rempong banget ya Bunda, kemudian capek juga, apapun yang di sini itu diberesin lagi, nyampe ke sono itu dibersihin lagi, dirapiin lagi, masih seputar bersih-bersih pokoknya. Nah, karena kasihan di rumah lama, jadi aku langsung aja bersih-bersih nyampe ke sini. Dari mulai nyapu kemudian ngepel. Dan kebetulan ini aku lagi nyapu dari bagian dapur kemudian menuju ke halaman rumah. Oke Bun, buat bunda-bunda yang baru gabung ke channel YouTube-nya aku, Neti Lestari, please banget Bun bantu support dengan cara di like dulu, kemudian subscribe, nyalain tombol lonceng atau notifikasinya nih, supaya bunda-bunda gak ketinggalan updatean-updatean video aku selanjutnya. Nah, di channel ini insya Allah bunda-bunda bakal dapetin tips dan tutorial, kemudian mini vlog, kemudian daily vlog, kemudian daily live juga ya Bun. Kemudian sekalian berteman lah sama aku ya Bun ya. Nah, di edisi pindah rumah kemudian bersih-bersih ini tuh udah 3 hari berlangsung ya Bun, dan masih belum kelar juga, masih belum bersih-bersih atau beres-beres juga Bun. Aduh, aku juga gak ngerti ini kerjaan itu kayak sedikit tapi kok gak beres-beres gitu ya. Nah, biasanya konten yang aku bawain itu seputar kecantikan ya Bun, seputar tips, kemudian tutorial, cara untuk menghilangkan jerawat, cara untuk apapun itu seputar kecantikan, kemudian kesehatan. Tapi berhubung karena aku pengen mengabadikan momentum pindahan rumah ini, jadi biar buat kenang-kenangan gitu loh Bun ya, jadi aku videoin aja buat bunda-bunda. Nah, setelah aku kelar sapu-sapu di bagian dalam, kemudian aku nyapu-nyapu di bagian luar ya Bun, karena walaupun memang udah nggak ditempatin, jadi aku maunya tetap bersih ya Bun, karena memang kalau untuk di siang hari aku banyakin waktunya tuh di sini karena biar deket aja sama kerjaan gitu ya. Nah, jadi buat bunda-bunda nih yang sekarang gak sengaja ngeklik video aku lagi beres-beres, kemudian lagi mager buat gak bersih-bersih rumahnya, mudah-mudahan termotivasi, kemudian bisa membangkitkan semangat buat membersihkan rumah bunda-bunda. Nah, setelah kelar bersih-bersih di bagian bawah kemudian di bagian luar, aku langsung naik aja ke atas untuk rapiin kain-kain yang kemarin aku berantakin. Karena aku sortir ya Bun, mana yang barang aku mau bawa ke rumah baru, kemudian yang mau aku taruh di sini. Nah, sebenarnya juga video kayak gini tentang konten bersih-bersih kemudian beres-beres rumah itu tuh sebenarnya udah pengen dari lama ya Bun, karena mungkin berhubung aku lebih ke konten tips dan kecantikan dan kesehatan, jadi kalau untuk nge-upload video kayak gini tuh aku masih mikir-mikir gitu loh, karena berhubung kemarin itu ada pindahan, jadi aku buatin video aja. Oke, segini dulu bunda-bunda di video konten bersih-bersih atau edisi masih pindahan ya Bun, bersih-bersih rumah lama. Mudah-mudahan jadi motivasi bunda yang lagi mager nih buat bersih-bersih. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.